Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya. Jadi ceritanya pada sore hari ini persiapan mau balik ke Jakarta lor. Jakarta sama Cikarang, kakak saya Jakarta, saya ke Cikarang gitu. Dan ini sudah selesai liburannya. Besok harus nyampe Cikarang dan hari Selasa rutinitas seperti biasa bekerja. Dan ini jam 5 kurang 5 menit waktu Indonesia bagian Sragen. Kita lagi persiapan prepare untuk apa yang kita bawa-bawaan ke pulang ke Cikarang gitu. Dan ini sudah mempersiapkan kasurnya, ini udah dipompa, tinggal dimasukkan ke dalam gerobak. Salisa minta tolong sang petinggi, yuk bawa sana, bawa itu kak. Kasur buat tidur bocah. Bocil. Taruh ini dulu, Pak. Bantalnya itu mana yang bantalnya hijau? Bisu itu enggak dipakai ini, Pak. Sambar ini. Ini langsung. Dulu loh. Oh. Nama kuning warna hijau mana? Mama, lihat emang sendal aku beda. Dah lor, yes, gini. Cover. Dan ini sudah selesai siap barangnya. Masih ada yang kurang lagi enggak, Ma? Dan ini tadi pompanya untuk buat mompa kasur. Bawa lagi, jangan ketinggalan, kalau ketinggalan bahaya. Soalnya ini beli baru, yang dulu udah rusak. Kau kini rawa apa itu sebelah sekarang ini? Kurang nggak ini? Ini. Di sini loh. Ini udah pikir ini di sini. Untuk kan nggak bisa ya ini. Kok nggak tengah? Oke, sudah selesai bantalnya. Sudah selesai. Terima kasih Alisa nih yang nyutingin ini. Oke bro, minta doanya ya lur ya. Semoga perjalanan nanti malam bisa lancar, selamat sampai tujuan, amin ya robbal alamin. Dan sampai jumpa lagi di lebaran tahun depan, insya Allah semoga diberi kesehatan dan bisa berjumpa lagi di Ramadan dan Idul Fitri tahun depan, amin amin ya robbal alamin. Kemana mah? Wes kan? Berarti ntar gimana? Santar, Alisa? Sa, ntar jadi ikut sini. Jadi. Terus tidurnya gimana? Makanya. Katanya nggak muat. Aku di belakang sama Mbak Jenny sama Mas Dapin, tengah Bude Tamia sama Mama, depan Mas Mujib sama Pak Pade.
Enggak, muatannya kan udah sono, muatannya mobilnya ini udah. Soalnya sudah keteran tuh dikosongin belakang. Iya. Kan tadinya belakang. Iya, emang. Iya, emang tadinya kan. Ya wis, ntar kalau misalnya jadi bareng sini ya udah bareng sini. Aku tadinya kalau berangkat pagi karena kan bocah-bocah melek, aku enggak masalah mangku mesa kan. Soalnya kan dia enggak mungkin tidur. Kalau malam dia kan tidur. Kalau malam tidur ntar mesa Alisa biar ini. Biar tidurnya sambil duduk sila, yang tidur biar Mesa sama Dela. Kamu ntar pintunya dikunci, ya kan, pintunya dikunci, kamu sambil sila sambil nyender ataupun sambil selonjoran, dan ntar sikilnya Dela, kakinya Dela nanti numpang di kamu. Itu, tuh soalnya pasukannya banyak, ponakan-ponakannya banyak. Kakak saya aja anaknya 3, terus yang kakak saya satunya 1, plus orangnya, orang tuanya. Mobilnya cuma 2, dan ini cuma mobil kecil si Imut sama ini Avanza, sama Avanza ini, itu. Tahun depan beli Elap. Elap apa, Mak? Ya semoga dapat rezeki bisa. Mikir ke omah sih lo, sih mikir ke omah sih ini si Karang. Dan ini Mesa. Halo, Bapak. Kursi. Tuh. Tapi kursinya dua-dua gitu. Dah beres. Dah ditutup. Cepu, Bapak. Pelan-pelan. Gini, dari sini ditahan dulu. Enggak usah didorong, gini nih. Oh iya, udah mandi ya. Oke, Lur ya. Halo, halo, halo. Di belakang. Selamat malam, Bro. Melanjutkan saya video saya tadi. Ini udah menunjukkan pukul setengah 9. Setengah 9 apa? Dan ini udah persiapan mau OTW, Lur. Kita mau perjalanan malam. Gitu. Doakan semoga kita selamat. Dan ini udah siap rombongannya, udah siap. Dan sama Bok, si Bok. Awas sih, Dek. Tuh. Kok tangi ngomong, Bok? Hah? Kok tangi? Gengeser. Tangi, Mbak. Hah? Gengeser. Eh, Cek. Dek, jangan dong. Ah. Mulai. Itu, Bro. Nih. Babakah? Kita pamitan sama Simbo, sama Yuparji, sama Mas Kasbun. Mas Kasbun mau jagong, yuk. Yang itu, okay. Tuh. Ayo. Ini, Mbok. Apanya ini? Arja. Dikira kok siapa ini kemadu nih, gini? Ini Kasbun. Ya Allah. Kemadu. Batin ini mana rokok ini? Ya itu rokok saya. Mesa. Jangan, Dik. Diam, udah diam tuh. Gak bisa diam tuh. Ngomong. Ngomong apa? Wis, Mbak Tami gak suka, Mbak? Diam, Mbak. Dan sopir saya tadi kemana? Ini rokoknya tak. Jadi kita nanti ya kan? Kartosuro, lepas Kartosuro Solo, kita ke jalur kanan, karena kalau saya lihat di map itu di tol Boyolali itu sudah kontraflow, jadi bapak kamu minta jalur kanan aja kontraflownya itu, Lur. Jadi tadi saya lihat cek di mana map itu udah di Boyolali udah kontraflow, udah dibuka, jadi kita mau jalur kanan aja.
Ya, pelan-pelan lah. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Dan ini situasi terakhir, kondisi terakhir pada pulang kampung tahun ini. Kondisi terakhir di sini masih dalam keadaan hujan dan kabut, Lur. Kabutnya parah. Nah, ini kameraku yang mau kabut ini. Kabut. Kabut, Lur. Tuh, kabutnya kelihatan tuh ya. Kabutnya turun. Pelan-pelan ini kelihatan banget kabutnya. Tuh. Gitu, jadi lumayan dingin gitu. Gitu bro. Dan ngomong-ngomong lebaran tahun ini ya alhamdulillah, tapi agak sepi bro, di kampung saya sepi. Berapa menit ibu? Udah berapa menit? 4. Yowis silur ya, mungkin minta doanya semoga saya selamat sampai tujuan dan nanti saya lanjutkan vlog saya, vlog berikutnya maksudnya kalau saya sudah sampai di sana. Saya gimana apa itu janji kalau saya sampai di Cikarang saya akan bikin vlog lagi. Semoga kita selamat sampai tujuan, selamat sehat semuanya. Oke, mungkin cukup sekian vlog saya pada malam hari ini. Saya tutup, saya bersama rombongan dan keluarga mohon undur diri. Terima kasih yang sudah mendukung, terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Lemah teles, Gusti Allah sing bales. Semoga kalian semua diberikan umur panjang, rezeki yang berkah barokah, dan semoga semua dimudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bro, kita berangkat dulu ke Paran. Bo, aku mangkat sini Paran. Boleh duit. Ya, rumah. Nek omah wis ora mikir apa-apa wis. Sak sampun iki sing gak iki gak usah. Seperti ini wis awak iki. Ayo kok tuh. Ya wis aku pamit sih. Tinggi banget ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Ini belum tidur toh. Iya. Wis turu kejatin nono apa? Mama kerja dulu ya. Si, makasih. Iya. Makasih nih itu udah ada semua. Oke Lur ya. Mesa boneka udah belum? Iya, ini berarti ketinggalan. Duit itu mercy kali. Bukan punya si Raka. Yes bu ya, makasih. Ya. Jalan. Utuh dia mati repot. Hati-hati. Doa air ya. Selamat. Sung merungsung. Nenek iso bobo-bobo di mobil gak apa-apa. Ini sih. Nanti terus sih. Rasa, wah dari pikirannya gak kemurung. Nenek kayak kesel leren. Leren lah. Nah kesel mah orang ngantuk. Nah yo leren sih ngantuk mau mobil, apa udut, apa kopi sih. Jadi gak kopi sak botol ini diumpin ya. Gue sih gak ini aku mau. Oh nah yo. Gak kopi. Anu Mujib. Hati-hati loh deh. Iya.